Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai Star Club Prudential 2016 di London dan Edinburgh. So saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi sedikit ucapan kepada semua pembaca blog saya, mungkin ejen-ejen saya, terutama ejen-ejen saya. Okay, pengalaman yang indah sebenarnya Star Club ni. Yang indah sebab semua perjalanan ditaja oleh Prudential dan banyak tempat-tempat yang menariklah di London ni yang dibawa oleh Prudential, especially office Prudential lah kan, sebenarnya Holborn Bus. Dan saya sekarang ni berada di Tower Bridge. Hari ni kurang sikit orang compare dengan mula-mula saya datang malam 2 hari lepas. Memang sangat pack. So hari ni agak tenang sebab tu saya boleh jalan-jalan dan ambil gambar. Okey. So pesanan saya kepada ejen-ejen saya khususnya ataupun orang-orang luar secara umumnya, dalam buat bisnes ni, saya sarankan kepada anda, kalau betul-betul nak buat bisnes, kena start awal. Sebab umur awal ni, contoh 22, 23 sampai 22 sampai 21, 22, 23, 25 sampai 25 tahun ni sebenarnya adalah satu tempoh yang mana kita mula buat bisnes dan tak kisah kalau kita gagal. Sebenarnya kita bukan buat bisnes saja masa tu, tapi kita sebenarnya adalah student. Student dalam bisnes kita, yang mana dalam tempoh tu kita akan buat try and error and jangan takut kalau gagal. Sebenarnya bukan tak ada istilah gagal, sebab kita dalam kita belajar memang kita expect untuk buat silap. Kadang-kadang buat silap memang kadang-kadang purposely kita buat silap untuk kita belajar something, untuk kita dapat benda baru. Jadi jangan takut. Cuma kalau anda ada mentor yang betul-betul boleh guide anda, anda ada sistem support system yang boleh bantu anda, anda ada team yang boleh support, anda ada platform yang boleh bantu anda buat bisnes, walaupun anda buat kesilapan, tapi sebenarnya kesilapan tersebut tidak akan memberi impact negatif pada bisnes anda. And sebabnya semua kesilapan tersebut sebenarnya hanya untuk memberi pengalaman baru kepada anda. Seterusnya, anda akan feel the real challenges dan the real problem. Seterusnya, anda dapat solution. Dan daripada solution itulah sebenarnya akan memberi pengalaman baru dan keyakinan kepada anda untuk terus maju dalam bisnes. Jadi, jangan takut. Okay. Selain itu, yang kedua adalah dari segi perancangan kewangan. Saya nasihatkan kepada yang muda-muda ni mula belajar pasal ilmu kewangan. Sebab apa yang saya nampak, mungkin dalam setahun dua tahun ni bila saya dah mula berkongsi ataupun ada orang minta saya tolong ajar macam mana saya mula kumpul harta, manage saya punya kewangan, dan bila saya buat fact finding ataupun postmortem, mereka ni sebenarnya ada duit tapi mereka tak pandai nak manage duit. Kan? Especially kalau ejen takaful ni pandai check duit tapi tak pandai nak manage duit. Jadi anda kena manage anda punya expenses
jangan sampai expenses anda melebihi income anda. Kan? Itu adalah bottom line. Dan sebagai ejen takaful pula, anda boleh manage income anda sebenarnya. Anda boleh naikkan income. Tapi kena manage juga expenses. Sebab expenses ni kebanyakannya lebih kepada emosi. Kadang-kadang ada benda yang kita tak perlu sebenarnya, tapi sebab emosi kita nak, dan kita akan keluarkan duit untuk berbelanja. Jadi bottom line, income dan expenses kena jaga, insyaAllah. Kalau anda jaga, selebihnya akan jadi mudah. Dan saya yakin kalau anda mula berniaga pada umur awal 20-an, kalau anda ada mentor, ada ilmu, ada sistem, ada action, massive action, dan ada impian yang jelas, insyaAllah anda boleh mencapai menjadi jutawan sebelum umur 30. Jadi saya sarankan yang muda-muda ni jangan buang masa. Kalau anda rasa nak buat bisnes, anda buat bisnes, go for it. Dan kalau yang masih bekerja, mungkin nak buat part time, tak kisah buat apa bisnes sekalipun. Dan kalau anda berminat untuk nak tahu macam mana bisnes dengan takaful ni bersama dengan Prudential BSM Takaful, anda supervision saya, anda boleh hubungi saya. Saya akan ajar semua sekali, kan? Dan saya jamin insyaAllah anda boleh buat lebih baik daripada saya, insyaAllah. Sebab saya dah 13 tahun, masuk 14 tahun dalam bisnes ni, saya dah tahu cara macam mana nak replicate apa yang saya buat kepada orang lain. In fact, saya dah banyak dah replicate, kan? Sekarang ni total direct under saya pun dekat 300 orang dan indirect yang saya pernah coach adalah lebih daripada 1,000 orang. Kalau betul-betul anda berminat, anda boleh hubungi saya. InsyaAllah kita boleh sembang macam mana saya ajar. Bukan sahaja untuk bebas dari segi kewangan, tapi daripada masa, bebas dari segi masa. Dan yang paling penting, kita boleh gunakan masa kita untuk dekatkan diri dengan Tuhan, insyaAllah. Okey?